Nama kami Rosli bin Dobby. Lahir pada tahun 1932. Kampung Pilu Sibu, Sarawak. Umur kami 17 tahun. Kami juga merupakan guru sambilan di sekolah rakyat. Mereka akan meneruskan rancangan di Sarawak ini dengan tujuan untuk menghapuskan suara rakyat Sarawak yang menentang polisi penjajahan British ini. Apabila anak saudara Charles Vanderbrook, Anthony Brook, minta untuk masuk Sarawak bagi menyelesaikan masalah penyerahan Sarawak, mereka halang. Kami Sarawak. Apabila kita bising, mereka keluarkan sekula sembilan untuk tutup mulut kita. Kita tentang Sarawak! Sarawak! Alam British! Dan terang-terangan, hak kita dicabut. Dicabut hari demi hari. Dan selagi kita tidak membuka mata dan membuka telinga, kita dan selagi itulah kita tidak merdeka! Merdeka! Assalamualaikum Rosli. Waalaikumsalam. Kita mau ikut kami? Oh. Really? Oh. Mari. Ayo, kita masuk. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samad, sediakan air untuk tetamu. Oh. Cepat sikit Samad. Tetamu sudah tunggu lama. Terima kasih. Ramli. Apa sebab kami dijemput di kemari? Rosli, kita perintah untuk menegakkan dan mengembalikan negara Sarawak tu. Muka kami madah dengan kita, Rosli. Untuk menegakkan dan memalikan negara Sarawak tu, madah dengan kita. Sudah tentu, tahu. Mu tahu rukun 13? Sudah tentu, rukun solat. Ya, betul. Rukun 13 juga merupakan sebuah parti di mana ditubuhkan oleh Ramli untuk membunuh Sir Duncan Stewart, di mana dia akan datang ke Sarawak sebagai gubernur di sini untuk menegakkan kembali maruah Sarawak. Kita mesti membunuhnya untuk memberi amaran kepada British. Sudah tentu kami sanggup bebaskan Sarawak daripada jajahan British. Gerak lu Bapa Raja. Gerak lu. Jangan lupa ya. Sebenarnya kami juga tak hari untuk dah tujuan. Kita kiri pun tahu selama Sir Duncan Stewart, Gubernur Sarawak, akan datang ke Sibu. Sebenarnya kami perlukan seseorang sekaralawan untuk membunuh Sir Duncan Stewart. Mungkin kedak ya, kami lah yang paling sesuai mula kerja ni. Kita sedia sik, kita tahu siapa hukumannya membunuh. Berat hukumannya. Bila dia kembali, kami calon paling sesuai sebab kami hanya 17 tahun. Kena tangkap pun hukuman masuk jubahan ajak. Jadi mun kedak ya, bila kita Rosli, kita tolong si Rosli untuk membunuh Sir Duncan Stewart. Boleh. Setuju. Tak ada kata ya. Thank you.
Weh. Alah lambatlah, cepat menaik ni. Tak buatlah dengan kau ni. Ha, mari sini. Who asked you to kill the governor? I said, who asked you to kill the governor? Saya. Kami akan melepaskan kamu dari penjara jika kau memberitahu kami siapa yang membunuh sedangkan. Adakah ia sebuah parti? Saya. Moshi Sidik? Ya, saya. Adakah kamu membantu Rosie Dobby dalam pembunuhan sedangkan? Tak, saya. Jika kamu bekerjasama dengan kami, kami akan melepaskan kamu dari hukuman gantung. Saya sudah bekerjasama. Saya rancang semua ini. Surat banyak, Rosie, ya? Surat banyak? Ya, kalau ada itu surat banyak, kami baru boleh beli dia. Tunggu sekejap, ya? Terima kasih, Puan. Tolong bagi saya peguam. Baik, Tuan! Morning, Rosie Dobby. I'm your lawyer for this trial. Sir, hi. A pleasure to meet you. Please have a seat. Thank you. So, we have received a date for your trial. Apa tuduhan saya? You are accused of murder and being an accomplice of a murder case. Nanti dulu. Ini bukan sekejap kelainan saya. Saya bukan berusia 19 tahun. We obtained this from your mother. Saya bukannya lahir pada tahun 1930, tapi saya lahir pada tahun 1932. False. It says here that you were born in the year 1930. Adakah saya dibicarakan sebagai orang dewasa, bukannya juvana? You will be sentenced and put on trial as an adult. Dengan secantik kertas ini dan sepotong pensel untuk renungan sepanjang masa, saya si penulis Rosli Dobby dalam dirungan permai, saudara-saudara dan saudari-saudari seperjuangan saya tak mahu lagi akan meninggalkan jejak tanah tumpah darahku yang ku cintai dan utama sekali ayah bunda yang ku kasihi dan saudara-saudara semua. Dengan nama Allah sifat murah dan pengampun, saya menusuk 10 jari mohon ampun dan maaf atas kesalahan saya yang telah terjadi selama ini. Saya sanggup berkorban nyawa untuk memperbaiki rakyat yang telah diberaki oleh penjajah. Saya mengangkat dan terima apa-apa kesalahan di dunia ini. Saya tak gangster dan tak takut mati. Saya terima hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara dan saudari-saudari di akhir kelak balik ke pangkuan ibu pertiwi. Sungguh begitu saya sudah sanggup menghapuskan orang putih yang berasing dan datangnya. Tetapi nanti saya sudah tidak ada di dunia ini
Nama saya tetap harum seluruh dunia segenap penusuk. Akhir kata, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, berjuanglah, jangan mundur, majulah ke hadapan. Amin ya Rabbal Alamin. Arab ini surat, jangan sekali diberi sesiapa pun. Simpan baik-baik, barangkali di lain masa ada gunanya. We put the good in the good in the good.